Jadi tadi harusnya berdua dong sama Randy, terus kita emang stuck dan mungkin karena gak pernah kerja bareng sebelumnya, terus punya ide buat telepon Ishan, buat ke studio, sebenernya gak ada niatan buat kolaborasi sama sekali, cuma mau hangout doang. Dan out of nowhere si Ishan juga tiba-tiba mau, karena dia jarang mau keluar rumah anaknya, terus setiap diajak pergi pasti jarang bisa. Jadi hari itu dia bisa datang, jadi lumayan kaget kita ya pas dia bisa. Kaget nih, lumayan banget sih. Tiba-tiba muncul. Jadi muncul, yaudah mulailah di situ tercetus ide. Pokoknya ini kolaborasi memang gak direncanain dan gue ngerasa kayak emang meant to be aja, kita emang harus terjadi lah gitu kolaborasi ini. Jadi gue seneng banget bisa kolaborasi dengan Isha. Belum ada sih, belum ada. Tapi kayaknya ya nggak menutup kemungkinan sih.